Terus channel Giri Bagus Seperti Sekarang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan gering loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya ini. Oke, gue berada di Pantai Citarante yang berada di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak Banten. Di hari ini saya bersama Wahyu Ramadan, yang biasanya saya sendirian ya kalau ngetrip kayak begini. Dan sekarang berdua nih, trip hari ini. Nah, menurut lu gimana nih Pantai Citarante ini? Ya, menurut gua bagus ya, apalagi ini kan gratis. Karena finishnya ya harus jalannya dari jalur utama sini itu lumayan hancur ya. Jadi butuh perjuangan. Jalannya emang kurang bagus, itu salah satu PR ya bagi pemerintah sini untuk dibenahi lah untuk akses menuju ke pantai ini. Kalau untuk fasilitas ya lumayan ya, ada warung ya, bisa membantu buat keluarga sekitar ya, ya. Juga ada toilet. Fasilitasnya cukup banyak ya, warung ya, itu banyak banget sih. Cuma itu misalnya kan harus jalan doang. Iya, prosesnya kurang bagus. Itu aja. Kalau di sini kurang bagus, putih jadinya. Apa? Rambut berantakan. Namanya kena angin, anjir lu. Perjalanan yang cukup melelahkan dari Tangerang menuju ke Cilograng menuju Pantai Citarante ini, teman-teman. Perjalanan menuju ke sini sekitar kurang lebih 5 jam, teman-teman ya. Dengan jarak 179 km. Kalau dari Google Maps yang saya lihat untuk menuju ke sini dari Tangerang. Di sini merupakan tempat parkir kendaraan atau area parkir kendaraan, teman-teman ya. Maupun motor dan mobil parkirnya di sini, sahabat. Ini tempat area parkirnya juga tersedia warung-warung dan gazebo, teman-teman ya, untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan Pantai Citarante ini. Nah, bisa dilihat sahabat ya, ini hamparan pasir ya yang cukup oke untuk kita bermain-main air, untuk berenang-berenang di sini karena ombak tidak begitu besar, walaupun kita harus berhati-hati juga. Ini untuk pertama kalinya saya berkunjung ke daerah Cilograng tepatnya, teman-teman ya. Cilograng ini memang lokasinya di ujung selatan Banten. Nah, di sini juga ada ayunan ini. Ini kalau misalnya kita main-main di pantai, ini bagusnya emang di pagi hari atau sore hari, sahabat. Kalau siang-siang seperti ini memang panas banget, bikin meriang di kepala. Kalau lama-lama di bawah terik panas seperti ini. Menurut saya ini pantai yang bagus dan mempunyai landscape berbeda dari pantai yang lainnya, sahabat ya. Ini pantai memiliki keunggulan tersendiri dari pantai yang saya kunjungi sebelumnya. Untuk fasilitas di wisata Pantai Citarante ini, dia cukup bagus. Di sini juga ada, saya lihat tadi ada musola, ada toilet, dan juga warung-warung berjejer di pinggiran dekat Pantai Citarante ini. Nah, di sini juga sudah disediakan oleh pihak pengelola, ada tempat sampah. Jadi kita jangan sembarangan membuang sampah ya, teman-teman ya, supaya lingkungan di pantai ini tetap bersih. Nah, ini suasana parkir kendaraan, teman-teman ya. Tidak begitu ramai hari ini, padahal ini hari Sabtu, teman-teman ya. Hari weekend. Pantai Citarante ini itu dikelilingi oleh bukit-bukit yang ada di sana, sahabat ya. Jadi menambah
landscape yang bagus banget, teman-teman. Inilah sahabat ya, suasana parkir kendaraan ya teman-teman ya. Ini ada beberapa motor dan satu mobil di parkir wisata Pantai Citarata ini. Tidak begitu ramai sahabat, padahal ini hari libur ya, atau hari Sabtu atau weekend. Oke sahabat, di sini memang agak panas banget ya sahabat ya, karena di sini udah mulai jam 12 siang. Jadi saya untuk ngadem aja dulu di sini bersama teman saya. Udah tidur turu. Seharusnya bawa tikar di sini. Bawa rantang, piknik. Nah, ini ada warung nih, sahabat, lagi buka ya. Biasanya kalau saya berkunjung di pantai-pantai kayak gitu, biasanya warung-warung pada tutup semua. Nah, ini akses jalan menuju Pantai Citarata ini, sahabat ya. Ini akses jalannya muat satu mobil aja. Nah, kalau di sebelah kanan itu merupakan akses menuju ke atas, teman-teman ya. Kita bisa melihat pemandangan Pantai Citarata dari atas bukitnya di atas sana. Nah, sahabat, ini mungkin ini ruangan kayak tempat ini apa ya? Distribusi tiket masuk, teman-teman ya, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ini sawahnya lagi mengering, sahabat, karena di sini lagi musim kemarau. Nah, ini dia, ini ada gazebo, teman-teman. Saya pindah di sini. Nah, sahabat, ini bisa dilihat, sahabat ya. Ini sawahnya lagi mengering dan di sini juga hamparan perbukitan yang bagus, teman-teman ya. Ini kalau lagi musim panen atau musim tanam, ini bagus banget view-nya karena di gazebo-nya menghadap ke sawah juga, teman-teman ya. Di sini juga ada tempat cuci tangan juga ini di dekat gazebo-nya. Ini view-nya bagus kalau sawahnya lagi musim panen ya atau musim tanam. Ini bagus banget ya Pantai Citarata ini. Ada persawahannya juga tempat di sini. Pemandangannya oke di sini. Tapi sayang banget ini lagi musim kemarau, mengering semua ini sawahnya. Oke, sahabat semuanya, kita lanjut explore lagi. Di sini kita akan menaiki tangga dan untuk melihat pemandangan lagi yang ada di atas sana, sahabat. Nah, di sini kita bisa lihat nih persawahnya lagi mengering yang ada di Pantai Citarata, sahabat. Selamat datang di wisata Pantai Citarata. Mungkin teman-teman yang dari Pelabuhan Ratu, teman-teman ya, teman-teman bisa berkunjung ke Pantai Citarata karena memang tidak begitu jauh juga dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, sahabat. Teman-teman bisa berkunjung ke sini, ke Pantai Citarata yang ada di Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, kita akan melewati jembatan ini dan nanti kita akan lewat tangga yang menaiki ke atas bukit sana. Di sanalah keindahan yang bagus banget di Pantai Citarata ini.
Nah, ini dia. Wow, ini keren banget sahabat ini. Pemandangannya dari atas ini sahabat nih. Kita bisa lihat secara jelas di sini teman-teman ya. Pemandangan Pantai Citarate di sini. Wow, ini saya bayangin ada perahu nelayan di sana itu teman-teman ya. Yang lagi bersandar. Wow, ini keren banget nih. Kita bisa melihat pemandangan secara luas detail dari atas ini. Wah, kita bisa melihat nih teman-teman nih. Dari atas ini terlihat itu ada muara teman-teman ya. Karena memang Pantai Citarate ini terdapat ada sungai juga muara dari sungai itu dan mengalir ke arah pantai sini. Dan itu hamparan persawahannya juga ada persawahan yang lagi menghijau di sana teman-teman. Kalau dari kelihatan dari atas ini ya teman-teman ya, kalau dari bawah tidak begitu terlihat. Nah, ini dia. Keindahan Pantai Citarate. Nah, di sini anginnya cukup kencang ya di atas ini, teman-teman. Nah, tadi kan kita dari bawah sana itu jalan akses menuju Pantai Citarate terlihat dari sini ya, teman-teman ya. Aksesnya hanya muat satu mobil aja dan juga itu ekstrim banget menuju ke sini menuruni bukit ya dan jalannya juga kurang bagus. Jadi harus butuh perbaikan dan butuh perhatian dari pemerintah setempat sini. Di sini cuacanya tidak begitu panas teman-teman. Beda kayak tadi pas awal-awal saya datang ke sini itu terik banget. Di sini cukup enak, cukup adem di sini. Ini dia sahabat ya, keunggulan Pantai Citarate ini yang bagus banget, memiliki hamparan perbukitan, persawahan dan juga ada muara sungai. Inilah yang memiliki keunggulan ya dari pantai-pantai lainnya yang saya kunjungi sebelumnya. Pantai Citarate ini merupakan surga tersembunyi di ujung selatan Banten.
Oke sahabat semuanya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di Pantai Citarate ini. Semoga video dari saya menjadi video yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya dan menjadi referensi bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin berlibur di Pantai Selatan Banten ini.